Nyaris Natalie Holzer bisa saja tak tertolong. Sule sebut Azam si penyelamat sang ibunda. Baru-baru ini komedian Sule mengungkapkan detik-detik saat istrinya, Natalie Holzer, melahirkan. Ya, diketahui anak pertama Sule dan Natalie Holzer lahir pada tanggal 11 Desember tahun 2021 silam. Bayi yang bernama lengkap Azam Adrianisa Sutisna itu lahir dengan proses sesar. Sule menyebut cerita mengharukan sebelum Natalie Holzer melahirkan sang anak yang belum ia ceritakan pada siapapun. Sule melontarkan kalau sebenarnya nyawa Natalie Holzer bisa saja tak tertolong selama proses persalinan itu. Hal itu diungkap Sule saat berkunjung ke kediaman Irfan Hakim yang terekam dalam tayangan YouTube Sule Channel. Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021. Irfan Hakim mulanya bertanya mengapa Natalie Holzer melahirkan secara sesar. Sule mengatakan alasannya, kalau baby Azam sedang dalam posisi sunsang sehingga sulit untuk melahirkan secara normal. Karena, bayinya, sunsang. Jadi kepalanya di sini, di pinggang. Kalau lahirnya normal, kasihan ke anaknya, jawab Sule. Dengan mimik serius, Sule lantas menceritakan perjuangan Natalie Holzer bertaruh nyawa demi melahirkan baby Azam. Rupanya, Sule dan Natalie Holzer ingin sang anak lahir di tanggal cantik, yakni tanggal 12 Desember tahun 2021. Namun, karena tidak memungkinkan, dokter akhirnya mengeluarkan sang jabang bayi dari perut Natalie Holzer di tanggal 11 Desember tahun 2021. Kalau lewat dari tanggal 12, udah, ujar Sule, ayah Rizky Febian ini menceritakan bahwa kondisi Natalie Holzer saat hamil memang lemah. Karena, Natalie Holzer punya anemia, rendah darahnya banget, terus lambung, terus jantungnya berdenyut kencang banget. Jadi si Azam itu mau keluar, jelas Sule. Jadi ditargetin itu keluar tanggal 12, kata Sule. Tadinya mau normal, tanya Irfan Hakim. Enggak, tapi pas malam itu, tanggal 11, dia mau keluar aja, bayi Azam. Detak jantungnya udah heboh, detak jantung bayi sama ibunya. Kata dokter, harus sekarang, Natalie Holzer melahirkan, ungkap Sule. Bahkan Sule beberkan kalau sebenarnya target dokter ingin bayi Natalie Holzer lahir pada tanggal 23 Desember mendatang. Padahal prediksi dokter tanggal 23, udah kita geserin aja di tanggal 14. Tapi feeling gua sebelum 14 atau 15. Karena dia, Natalie Holzer, suka pusing dan lain-lain dan kelihatannya mau keluar si bayi, jelasnya lagi.